Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan channel Kereta Riu ya teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik ya teman-teman semuanya. Di video kali ini saya ingin membuat tutorial tentang bikin kereta api Rail King ya teman-teman ya. Dari Rail King menjadi kereta api Indonesia teman-teman ya. Nah, ini kereta api Rail King kan ini teman-teman ya. Nah ini nanti saya tempelin kereta api kertasnya teman-teman, kereta api CC206 ini teman-teman ya. Ini dari bodinya nanti kita tempelin ke sini ya, mudah-mudahan terlihat lebih bagus ya teman-teman, seperti yang sudah ada di video sebelum-sebelumnya yang saya bikin di upload ke YouTube teman-teman ya. Oke, kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Sip. Ayah, punten, punten. Nah teman-teman, ini kan udah jadi ya kepalanya, tadi udah saya tangkai nih, dua nih teman-teman ya, kasih 206 dua ya teman-teman ya, ini dua ya. Sesudah ini teman-teman kita langsung tempelin aja ke kereta api Rail King nya ini nih teman-teman, dengan cara tempelin aja gitu dua-duanya, ini di sini sama ini di sini, jadi dua teman-teman ya, gini nih.
aduh lagi nih teman-teman. Nanti kita lem langsung teman-teman ya, kita cobain, kita lihat penampakannya seperti apa. Oke, mantap. Teman-teman, ini udah jadi nih teman-teman kereta apinya ya, tutorialnya udah jadi nih teman-teman. Ini mungkin belum rapi ya teman-teman, nanti saya rapiin lagi.
teman-teman juga kalau misalkan mau bikin, nanti di rumah tinggal dirapihin lagi aja seperfect mungkin ya teman-teman ya, biar kelihatan lebih mantap kereta apinya teman-teman. Nih udah bisa jalan sendiri, ini tinggal pakai baterai aja teman-teman ya, tuh mantap. Oke, dari saya cuma segitu teman-teman ya, mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, bye.